Kuala Lipis. Kuala Lipis terletak dekat Pahang. Mana tempat ni menjadi tempat banyak tempat yang bersejarah yang menjadi tarikan pelancong. Tengah lapar, so aku nak cari satu tempat yang nak makan yang baik punya. Gini nak apa nasi kerabu? Nak buat dia kat bandar lama ni, tinggi bandar lama lah. Wah, aku usah nasi kerabu. Korang kalau korang nak makan kan, kat Lipis kalau korang nasi kerabu kat situ lah makan. Jom kita on the way. Tengah lapar kan. Kalau korang nak pergi dekat sebelah ni KTM, korang masuk je kat di simpang ni, korang masuk lah. So dekat dengan KTM tu korang jumpalah apa Uzah Asyik Gabu. Sararo, you know what it is, right? I don't want it if that ass don't see like a horse. I be ballin' on this niggas, got me feelin' like sports. Yes, got so much. Eh, sekarang aku dekat Uzzah, dekat Lipis ni. Kalau korang macam rindu kan apa nasi kerabu kan, nak rasa orang nak perantau orang yang rindu lah nasi kerabu. Korang akan order nasi kerabu boleh dekat sini. Dia ada dua cara kan, yang satu dekat sini, satu lagi dekat Bandar Baru. Kuala Lipis lah, tak ada gimana ni. Kau order nasi gabu. Nasi gabu ayam dengan nasi gabu daging. Ini kau order, kau makan sendiri lah. Aku makan ayam. Tapi apa-apa, kau tengok makan dulu lah. Kau rasa macam mana ni. Kau makan kemudian. So, ni nasi gabu ayam. Ayam bakar. So ayam ni kan, kalau kita tengok belakang tu, dia bakar lah. Ayam bawalah nampak sedap kalau makan nasi kerabu ni. Ni undang-undang dia semua makan. Okay, sekarang aku pun dah habis nasi kerabu daging kambing. Alhamdulillah punya. So alhamdulillah rasa nasi kerabu ayam okey lah. Makan ni okey lah. So aku ajak korang datang kat Uzzah. Boleh makan nasi gabu. Kau boleh rasa nasi gabu ni. Itulah aku jemput korang. Jemput lah, aku jemput. Kau datang lah.